Tidak memang tak pagi ngetih cuma. Masuk hati kita. Fulang bin fulang. Biasa diingatkan kita. Teringat. Orang ni, orang tu. Tuan-tuan, kita bina jaringan hubungan dengan manusia. Kita kena ingat setiap kali manusia itu melupakan kita kepada Allah, maka Allah akan jadikan suatu hari nanti orang ni akan lupakan kita waktu kita perlukan dia. Lepas tu ramai orang kata, ustaz, kawan ketawa ramai, kawan menangis tak ada. Silap kamu juga. Kita katakan kawan ketawa ramai. Sehingga pepatah Arab kata apa? Idhak wa dunya tadhak ma. Ibki fabki wahdaka. Ketawalah, dunia akan ketawa bersamamu. Menangis, menangislah seorang diri. Tentu kita selalu cakap, saat saya bila senang ramainya kawan, tapi bila saya susah seorang pun tak ada. Cuba muhasabah kenapa? Kenapa Allah jadikan bila kamu susah tak ada orang datang? Sebab kamu membina semua hubungan manusia, harapan, kekuatan, kemuliaan, maruah, semua kamu letak pada manusia, akhirnya Allah jatuhkan satu persatu. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang berpangkat, orang kaya, dia jatuh-jatuh betul. Memang jatuh dia luar biasa, gila lah, kita kata gila terus. Sebab sebagian besar mereka meletakkan semua hubungan kehidupan mereka pada makhluk. Yang ni datuk ni luluskan tender ni. Yang ni tukang bagi projek. Yang ni tiba mati, yang ni mati, yang ni benci, yang ni tak habis. Sebab tu tuan-tuan, kita diajar membina kawan-kawan yang sanggup menangis daripada sekarang. Bukan kawan-kawan yang ketawa. Kau menangis macam mana? Kita bina dengan agama. Kerana mereka sudah dibentuk menangis kerana Allah. Tuan-tuan susah, Allah hantar beribu makhluk datang. Hantar semua. Kerana bila kita letak hubungan dengan Allah, semua makhluk ni milik Allah yang hantar semua. Burung datang, binatang datang, serangga datang, semua datang. Bagi mengembirakan kita. Sebab itu ingat, ini kesilapan besar kita dalam hidup. Kesilapan ini tuan-tuan lihat depan mata. Yang memilih jaringan dengan manusia, kasih sayang, kekuatan, pengaruh, kekayaan, satu persatu hilang-hilang. Sebab semua hubungan manusia adalah sarang laba-laba. Semua hubungan kita dengan manusia adalah sarang laba-laba. Rapuh. Kita cerita bini kita, isteri kita, mati dia cari lain, kita cari lain. Rapuh, tak kuat. Sementara kita cerita orang yang belum pasti. Sebab itu bila bina hubungan dengan Allah, Allah jadikan semua hubungan kita dengan manusia kuat. Isteri kita tetap kekal sebagai isteri sampai syurga. Jadi sebab itu orang yang bina hubungan kerana Allah, Allah kuatkan. Allah kuat. Sebab itu isteri-isteri Nabi takkan menjadi isteri orang lain. Ummahatul mu'minin. Kerana hubungannya dengan Nabi sangat kuat. Sebab itu kita tak sebut janda Rasulullah. Mana ada sebut janda? Isterinya. Sebab itu bila mana kita bina hubungan sesama kita tuan-tuan, kerana agama dia kuat. Sampai mati hubungan tu ada, dia tak putus. Tapi bila bina hubungan makhluk, ingat, dia akan putus bagaimana mudahnya rosak sarang laba-laba.